Adik Audrey hilang di acara ulang tahunnya. Mama Samantha sampai panik banget nih guys. Ayo guys, diklik tombol subscribe-nya sekarang biar adik Audrey cepat ketemu. Jadi gini ceritanya, kemarin pas ulang tahun adik Audrey itu rame banget yang datang dan semuanya jadi sibuk gitu. Nah, awalnya semua berjalan lancar nih pas acaranya dimulai. Lihat, rame banget kan? Mama, Papa, Samantha, dan adik Audrey masih sempat nih potong kue dan foto bersama teman-teman yang datang. Tapi pas selesai foto-foto, tiba-tiba aja Mama dan kakak Samantha lari-lari dong. Ternyata adik Audrey hilang. Duh, adik kemana ya? Mana tempatnya luas banget lagi dan rame. Dan semuanya juga ikut panik guys. Pas mama udah keliling-keliling ke kolam, taman pasir, perosotan, tapi tetap aja gak ada. Dan tiba-tiba aja, tau gak? Ternyata adik Audrey itu lagi main sama flamingo. Oh alah, mama pikir adik hilang. Ternyata dari tadi main bareng flamingo dong. Gimana gak panik? Coba mama sayang banget soalnya sama adik. Kalau kalian sayang juga gak sama adik atau kakak kalian? Adik Audrey marah karena mama main bareng Kak Dominic. Halo semuanya, jadi hari ini mama kedatangan Kak Dominic nih sama mamanya. Lihat deh Kak Dominic anteng banget ya duduk di pangkuan mama Samantha sambil main iPad. Adik Audrey juga seneng banget punya teman kayak Kak Dominic sampai joget-joget gitu. Tapi kayaknya adik sebel deh karena Kak Dominic terus main iPad. Mama juga nih malah lebih merhatiin Kak Dominic. Ya udah deh adik main sendiri aja. Eh ini adik tiba-tiba ganggu Kak Dominic dong biar diperhatiin mama lagi. Kayaknya adik takut banget ya mamanya diambil Kak Dominic soalnya adik sayang banget nih sama mama. Tenang ya adik, mama juga sayang banget sama adik. Hayo, siapa nih yang sayang mamanya juga? Coba diklik tombol like dan subscribe-nya ya kalau kalian sayang mama kalian. Adik Audrey beli mainan serba polisi. Halo guys, jadi hari ini mama, papa, sama adik Audrey mau pergi nih. Rencananya mama sama papa mau ke toko mainan nih guys. Nah, sekarang mama sama papa lagi otw ke Mall Pakuan Jogja nih. Sampai di sana langsung aja deh ke Toys Kingdom buat cari mainannya. Eh, papa malah lihat ada mobil-mobilan polisi nih guys. Adek Audrey langsung cobain naik ke mobil polisinya dong. Di dalamnya ada HT-nya juga loh guys. Keren banget ya. Siapa nih di sini yang cita-citanya jadi polisi? Selain mobil, ada juga loh motor polisinya. Waktu lagi lihat-lihat, tiba-tiba ada pengen beli mobil-mobilan gitu guys. Tapi sayang banget, ternyata mobilnya baru bisa dipakai umur 1,5 tahun. Belum bisa dipakai buat adek deh. Kalian kalau di Toys Kingdom pengen beli apa nih guys?